Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Afifah Harissa binti Wan Mahir. Saya Nur Rashidah binti Asror. Kami akan membentangkan tugasan 12, iaitu tugasan akhir LMCP 1532 Pembangunan Bandar Mapan yang bertajuk Wawasan Bayi Kajang pada 30 tahun akan datang. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke Wawasan Bayi Kajang pada 30 tahun akan datang. Baiklah, yang pertama akan menyediakan perkhidmatan yang berteknologi tinggi dan selesa digunakan oleh semua golongan. Seterusnya, mewujudkan sebuah bandar yang bersih dan dipatuhi dengan tumbuh-tumbuhan hijau supaya bandar sentiasa segar dan nyaman. Selain itu, mengurangkan warga asing dari masuk dan bekerja di Bandar Bangi Kajang. Seterusnya, memastikan semua kanak-kanak mendapat pelajaran yang bagus sehingga dapat melahirkan seorang manusia yang berguna kepada masyarakat yang akan datang. Selain itu, membina bangunan yang teratur dan bertaraf tinggi. Juga memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk tempatan. Baiklah, seterusnya pada aspek kebersihan. Menyediakan tong kita semula di seluruh tempat supaya masyarakat dapat mengamalkan budaya ini. Selain itu, kerap membersihkan tempat-tempat awam supaya bandar kelihatan sentiasa bersih seperti di negara Jepun. Pada aspek kelestarian pula, mewujudkan sebuah bandar yang mempunyai banyak tumbuhan hijau. Selain itu, dari aspek pengangkutan awam, kerajaan perlu menyediakan pengangkutan awam yang canggih dan berteknologi tinggi. Di samping itu, mewujudkan lebih banyak stesen untuk memudahkan masyarakat bergerak dan mengurangkan pergerakan dari segi kereta, motor dan sebagainya. Baiklah, seterusnya dari aspek ekonomi, kita boleh menggunakan mata wang dinar seperti yang dilakukan ataupun digunakan oleh negara Timur Tengah. Seterusnya, mewujudkan pelbagai pusat menjana ekonomi kepada masyarakat. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan untuk tugasan 12, iaitu Wawasan Bayi Kajang pada 30 tahun akan datang. Sekian, terima kasih.